Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Saat ini saya sedang berada di belakang ALS 270. Jadi ada kabar tidak mengenakkan teman-teman, di mana ada kerusakan lagi nih di ALS 270. Jadi kepala babi atau kepala gajah kemarin, yang kemarin itu sempat rusak itu di Jogja, yang divideokan oleh Mas Agung, itu rusak lagi. Jadi patah lagi nih teman-teman, satu dan dua, ini ada dua patahan. Sementara hari ini tuh hari Sabtu, besok sudah hari Minggu, nggak bisa bubut kalau kan hari Minggu. Nah ini sudah ada gesek-gesekan ini. Ini kayaknya lecet ini udah. Sementara kalau hari Minggu itu, hari Minggu nggak buka bubut. Ini bang yang apa? Yang patah aja. Patah satu ini retak. Jadi kalau yang ini nih kena gesek ke mesin macam apa? Ini waktu gantung mesin itu kita bang. Oh, kena gesek jadinya. Jadi karena patah semua ini waktu itu, ya jelas kena gesek lah ke mesin ini. Itu kita gantung mesin biar longgar dia waktu iya, itu. Iya iya. Waktu itu longgar mesin kita dongkrak. Kalau kena ini mati mesinnya. Oh, jadi kalau gesek ke sini mati mesinnya. Mati mesinnya itu. Jadi kita ambil apa? Katrol biar longgar dia, biar ada main di mesin itu. Jadi ini yang mau dibubut hari ini, Pak Jan? Hari ini yang mau dibubut. Oh. Patah. Ini dol. Oh, udah dol ya. Ini yang bertahan yang satu ini kemarin. Iya. Enggak tahan lah dia kan? Iya, iya, iya. Nah, patah jadinya dua-duanya. Oh. Ini. Retak dibikin dia. Karena akibat yang patah ini. Iya, iya. Jadi getarannya itu nambah dia. Jadi hari ini bisa dikerjakan ini, Pak? Inilah tadi mekaniknya udah aku suruh nanti bawa dulu ke tukang bubut ya katanya. Oke, oke. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Mudah-mudahan lah, karena tripnya hari Senin naik ini. Iya. Tapi kalau nggak selesai nanti ini, karena besok Minggu mungkin mati trip lagi. Mati trip lagi ya. Tapi mudah-mudahan lah selesai nanti. Kalau di dalamnya kayak mana berarti, Pak John? Oh, di itu, di bawah itu. Langsung ke mesin itu dia. Oh, langsung ke mesin ya. Pengurusnya habis. Nah ini sih teman-teman, kenaknya ini kemarin di Pekanbaru. Wah, saya gak ngerti lah ini perjuangannya. Berat ini teman-teman. Baru nyampe udah harus perbaikan besar lagi. Mudah-mudahan lah ini hari ini selesai. Apalagi besok ini hari Minggu. Hari Minggu ini kan tutup ini. Hari Minggu tutup tempat bubut. Jadi kalau bisa hari inilah kerjaan selesai. Jadi kalau kemarin di videonya Mas Agung itu kan dipaksakan tuh. Nah, ini teman-teman. Buktinya yang dikatrol itu lah mesin. Yang ini. Kalau persneling itu harusnya kan yang kiri sana. Sampai kemarin langsung perbaikan. Dan segeralah S270 ini terganti jadi elektrik. Hari ini saya pakai sepatu teman-teman, gak pakai sendal. Tapi pakai celana pendek pak, karena ini malam Minggu. Jadi ini 081 yang akan berangkat hari ini teman-teman. Sudah mau siap-siap itu keluar. Hari ini di Mabes ini panas sekali ini. Saya sampai berkeringat gerah ini. Di sini ada 014. Itu ada 253 teman-teman. Pak Sangkot. Mantap kan? Berarti hari ini 081, 253 dan hari Senin 270. Mudah-mudahan 270 nggak ada halangan hari Senin teman-teman. Jadi apalagi perbaikan ini mudah-mudahan cepat selesai agar segera berangkat juga. Kasihan juga mati trip terus.
Kalau yang kali ini memang karena mesin ini. Bahkan ini mesinnya kan di bawah ini kan. Nah, tuh. Tambah lagi Saktar kerja sendirian ini. Untuk triple ini. Pak Rahab ada keluarga yang meninggal, jadi gak bisa ikut dulu satu trip. Ada 140 juga yang lagi perbaikan ini teman-teman. Dan Percemburu, kenangan masa terlalu pahon. Mantap juga ini stiker belakang. Ya, karena panas sekali nih cuacanya hari ini di Mabes. Udah siap nih 271 untuk berangkat menuju kota Yogyakarta. Jadi dulu 081 ini sempat ganti nopin ya, jadi 351 ya. Ini ada family ABL, Dunia Transport, ALS Cilimpuan. Saya pengen nanya juga ini. Nah, ini 386 dari Tugino. Belum tahu kapan berangkatnya dari Tugino ini. 249 itu belum ganti-ganti kaca juga sampai sekarang loh. Jadi ya kita mau ke depan dulu teman-teman. Mau ke depan dulu. Nah ini ada Pak Sangkot ini. Apa itu Pak? Freon. Oh, Freon. Freon AC. Pak John dan Pak Muhammad mau pulang dulu ke rumah mereka ke Martubung. Jadi kita sekalian ini mau keluar. Tadinya pengen keluar bareng 08 itu cuman kelamaan. Nah, ini ada Pak Retno ini. Dari 3. Di kanannya ada 4347 mobilnya Pak Iman. 347. Ada 137 yang baru masuk dan 118 dari Padang. Ah, panas sekali teman-teman. Kita cari tempat teduh dulu. Kita mau ke depan. Mau lihat daftar trip dulu kita. Siapa yang berangkat hari ini? Apakah ada yang unik-unik? Saya mau nyari 277 trip Purwokerto itu. Nggak pernah kelihatan. Nah, ini paket yang masuk hari ini. Kita lihat daftar trip dulu. Oh sayang, ini non AC yang livery lama juga ini. 279 itu. 96 Semarang juga mobil lama. Jadi ya kita ke depan aja teman-teman. Sampai jumpa ya. Oh sekian video kali ini teman-teman. Karena panas sekali jadi gak fokus lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Ini bus-bus Moda ke bandara.